Assalamualaikum, halo guys, jumpa lagi ya di game Dynasty Legend 2. Oke, gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, cerita singkatnya itu di sini ada percakapan Liu Bei dengan Cao Cao ya. Di sini itu Cao Cao lagi nyari saudaranya dan akhirnya sini itu terjadilah pertikaian, maksudnya itu bertarung ya. Jadi sini itu kita lawan Cao Cao ya. Cuma di sini tuh saya tidak pakai karakter Liu Bei, saya pakai karakter ini ya, bocil perempuan ini, bocil ikan koi ya guys ya. Oke, di sini soalnya ini enak sekali guys untuk bukan untuk skill-skillnya itu jarak jauh ya. Oke, untuk cara mengalahkan Cao Cao di sini itu ada keterangan juga guys ya. Jadi kalian yang pertama itu harus menghindari dari serangan pedangnya itu guys ya, yang berputar itu. Kita coba ultinya ya. Ultinya itu ngeluarin itu guys, ikan koi ya guys ya. Jadi kayak ada di lingkaran kolam itu nanti akan keluar ikan koi itu guys. Keren kan guys ya? Gigi parah ini untuk animasinya. Oke, kita menghindar dulu ya, jangan sampai kena pedangnya Cao Cao, sakit banget guys. Kita coba dulu untuk skill satunya si bocil ini guys, itu memulihkan darah kita guys ya, juga memberikan damage ke musuh. Jadi hampir sama kayak skill duanya Liu Bei guys ya, bisa memulihkan HP. Ini untuk ultimate nya guys ya. Jadi kalian harus sabar aja guys ya, kalau lawan apa namanya karakter-karakter yang susah itu di Dynasty Legend ya, kayak Cao Cao, kayak Liu Bei, nanti pasti kan ketemu karakter-karakter yang susah dikalahkan juga ya. Jadi intinya kalian harus sabar dulu, harus nunggu momen guys ya untuk menyerang. Time to drop your weapon. Tremble and die! My sword arrives will be ruined. Huh?
Come and serve, or you're turning against the heroes of the land. Oke guys, mungkin videonya cukup sampai di sini aja ya. Next video nanti akan saya upload lagi untuk gameplay yang lain ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang bermain Dynasty Legend 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.